ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya kasihi Sahibul Fadilah Tuan Imam rangkap pengerusi majlis pada malam ni, yang berbahagia pengerusi masjid Abi Ayyub Al-Ansari, barisan jawatan kuasanya, saf kepimpinan, Ashabul Fadilah Toto Imam Toto Bilal, yang saya kasihi pengerusi masjid Sayyidina Hamzah, seterusnya sahabat-sahabat, rakan-rakan, tok-tok guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya mulakan pada malam ini perbincangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu nas ilahi. Firman Allah Taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya kamu hai Muhammad di atas akhlak yang unggul dan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, melihat kepada manusia, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi rakyat, ada yang pemimpin tu hebat, ada yang amat hebat, ada yang sebagai togu yang amat hebat. Makanya mana-mana manusia yang pernah melihat pemimpin yang amat hebat, melihat guru yang amat hebat, melihat kawan yang paling hebat dan setia, melihat orang yang paling baik, melihat orang yang paling kita kagum, sebenarnya semuanya itu jauh nak banding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah Allah bila ciptakan Nabi kita, Allah pakejkan untuknya dengan semua sifat kesempurnaan. Sesempurna sebagai manusia yang ada insaniyatul insan, kemanusiaan dalam manusia, bahkan ditambah dengan ihsani, maka dia terbeza daripada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan, Allah bagi kepadanya pelbagai bentuk keistimewaan. Jadinya insya-Allah pada malam ni kita cuba tekuni apakah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita nak tengok bagaimana istimewanya Nabi kita ini. Bila tahu istimewa, maka bertambah kasih, bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa pertama, satu-satunya nasab orang tahu sampai berpuluh-puluh. Kalau kita tanya, "Ji, nama apa?" Muhammad bin Ali bin Abdullah bin, jangan tanya banyak ah, marah. Kita tak tahu. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Pihir
bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Orang ingat sejarah Nabi. Ini dah beza dah dengan orang lain. Dan menariknya, semua bapak-bapak Nabi, maksud saya atuk nenek moyang dia, dikaji satu persatu PA perangai masing-masing. Sejarah siadah atau sejarah keketuaan sudah wujud daripada nenek moyang dia dulu. Sebagai pemimpin, dan satu kelebihan pula, pemimpin perangai comel, akhlak comel. Dia tidak melakukan penjarahan, dia tak berzina. Sebab itu Nabi bersabda, wulitu min nikahilla min sifah. Aku dilahirkan daripada nikah yang sebenar dan bukan daripada penjarahan perzinaan. Allah pelihara keturunan Nabi. Allah jadikan Rasulullah SAW ini amat-amat luar biasa nak banding dengan orang lain. Poin yang kedua, istimewanya Nabi SAW ini, Allah jadikan kepadanya sifatnya yang sempurna, sama ada fizikalnya atau sifat utamanya akhlaknya. Dan tak ada orang pakej seperti itu. Nabi ni ada sifat macam tu. Akhlaknya comel sangat, tubuh badannya comel sangat, sifat-sifat peribadinya comel sangat. Allah jadi dia macam tu. Macam mana sifat Nabi ni, tuan-tuan? Kalau kita baca dalam satu buku, saya bacalah sikit sebab kita nak kenal juga Nabi kita ni orangnya macam mana. Kata Ummu Ma'bah Al-Khuzaiyah, dia menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni masa dia nak pergi ke Mekah, ke Madinah, masa hijrah, dia bererti sebentar di rumah Ummu Ma'bah Al-Khuzai. Ummu Ma'bah ini, dia ada khaimah, adalah kambing beberapa ekor. Ada seekor kambing tu uzur duduk dalam kandang. Nabi minta izin nak perah susu yang kuruh tu, tiba-tiba jadi gemuk, susu jadi banyak. Terkejut dia. Dia tak kenal Nabi. Hak cakap banyaknya Abu Bakar kepada Ummu Ma'bah. Nabi diam. Tapi dia perhati orang ni. Maknanya umur Nabi masa tu lebih kurang 53 tahun lah. Apa dia kata? Seorang yang ketara keseriaannya, orang yang nampak kemah. Kalau kita tengok orang yang kecil dia, yang besarnya dia, dia dok kemah orang ni. Bukan sekadar itu, putih wajahnya. Kalau orang cerita Nabi ni gelap hitam, bohong tu. Nabi ni tak, dia orangnya putih orangnya. Baik akhlaknya, tidak merasai beban oleh badan yang besar. Ada orang tu badan tu gemuk, jadi nak jalan tu jadi nampak kesian. Yang ni bukan hina, tak. Maksudnya, yang ini Allah anugerah pada dia macam tu. Nak suruh bangun tu bangun, nidak lah, kena papah dulu, kena megang orang ni tak. Tidak boleh diperlekehkan kerana kepala yang kecil. Ada orang tu tubuh besar, kepala kecil je apa. Jadi tak ngam kata. Jadi ngam kepala dia dengan tubuh dia tu sesuai. Indah rupa parah. Rupa parah comel. Raja tengok orang comel.
Berlakon tengoklah pelakon-pelakon, kita tengok comel ni, oh Allah jauh lagi lah comel. Menarik perhatian. Kalau dia masuk dalam majlis, orang duk tengok ke muka dia je. Ni kita orang tengok menyampah aku. Orang suka tengok masuk Rasulullah SAW ni. Luas dan tampak jelas mata putih dan mata hitamnya. Hak mata putih dia putih sungguh. Hak mata hitam, hitam sungguh. Kita dah mata putih kok merah. Nabi tak mata putih-putih sungguh. Mata hitam-hitam sungguh. Rambutnya lebat. Rambut Nabi ni lebat. Ada orang kata Nabi ni rambut dia panjang sampai kat belakang ni, kat sini. Dan dia ni suka rambut dia ni jenis luruh. Straight, bukan cacak gitu, dah luruh lembut. Dan belakang tu macam ikan maya sikit, gelombang sikit. Dan Nabi ni selalu dia belah rambut dia belah tengah. Kita main tepi dia tengah. Dan dia selalu pakai minyak. Dia tak nampak rambut tu. Ertinya rambut tu nampak kemasan tu ada. Tu cara Nabi. Rambutnya lebat. Rambutnya lebat. Dia tak botok. Botok tengah ke tak. Nabi ni. Dan uban dia tak banyak. Walaupun umur dia 60 tahun lebih, dia tak uban. Dia tak pakai dai. Dia tak pakai dai, tuan-tuan. Allah semula jadikan untuknya begitu. Itu hebatnya Nabi. Kemah. Kalau dia jalan dengan Abu Bakar, sahabat dia, Abu Bakar ni dalam bahasa Arab orang panggil Syaikhun Yu'raf. Nabi pula dia panggil Syabul La Yu'raf. Abu Bakar ni seorang tua yang dikenali, nampak kesan tua. Nabi ni seorang pemuda yang tak dikenali, tak ada kesan. Walaupun umur Nabi lebih tua pada Abu Bakar 2 tahun. Sebab itu saya kata benda ni, kita jadi tua ke apa ke, jangan pusing lah nak notify buat plastik surgery tak ayah lah. Ini sifat. Sifat ni kita dengar je. Ini anugerah Allah pada Nabi. Suara Nabi ni pula jenisnya serak-serak basah. Serak basah, orang ingat orang beli sarik je. Suara Nabi ni serak-serak basah. Serak-serak basah ni hebat suara dia. Dan Nabi ni pula dikatakan kalau dia bercakap, kana kalamuhu nazra. Kalau dia bercakap, dia cakap satu persatu. Kadang-kadang kita dengar orang bercakap, tuan-tuan, dia kata, saya lama, orang tengok apa benda lagi nak cakap ni, satu-satu. Oh, letih. Orang terlambat mencakap. Bukan begitu. Ataupun cepat. Laju. Macam kan apa benda laju sangat. Ataupun slow. Macam saya selalu cakap slow. Orang akan kata, kuat sikit, tak dengar. Ataupun kuat, kuat. Orang kata, Allah, kau macam tepi. Macam 40 orang. Nabi ni, volume suara kena cakap, orang tak payah kata ulang balik. Jelas dan tepat. Itu kena belajar kot tu. Dan dia bercakap, bukan bercakap dengan macam pelakon filem. Kenal tak pelakon filem macam mana dia cakap? Dia cakap dia tak tengok orang, dia tengok kamera. Nabi ni kali nak cakap dengan kita punya pengerusi, dia akan paling semua sekali tubuh. Dia tak paling-paling ke? Mana? Dengar tu, oib sungguh beradab tuan-tuan. Ya Allah, inilah Rasulullah SAW. Cakap dia ni. Dan dia cakap okey. Tapi kalau dia pidato, Nabi ni orator, pemidato yang hebat. Hebatnya kalau dia pidato, iza khatabah ihmarrat aynahu. Bila dia ceramah, dia khutbah,
mata dia merah. Wa'ala sautuhu, tinggi suara dia. Ka'annahu munzirul jaish, salah dia panglima tentera perang beri arahan. Itu cara Nabi. Ah, hebat Rasulullah SAW ni. Mentang-mentang dia lembut, orang kata aidau. Dia Nabi ni tu ke saya kata orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa. Lehernya, mata hitamnya sangat ketara. Mata hitamnya memang nampak ketara. Tampak orak lengannya. Lengang dia tak macam saya kecil kuruh, dia tak kemah. Orang panggil sasa lah. Lehernya jinjang. Leher dia tinggi. Dia tak pandok, kenok itu dok. Comel lah orang. Kemah, kemah. Alisnya nipih. Alis dia ni atas ni, nipih. Keningnya bersambung. Sambung. Rambutnya sangat hitam. Nabi kita, kalau dia diam nampak nyata kehebatannya. Dia duduk senyap, orang rasa gerung. Hebat tu ni. Macam kita sekolah rendah dulu ha, tengok guru besar takut habis. Takut, oi guru besar tu bahaya tu. Dia wakda. Tambah pula pegang rotang satu. Oh, lagilah. Bukan pelajar takut, bapa pelajar pun lari. Bekengnya senyap je. Nampak nyata kehebatannya. Kalau dia berbicara, kan Nabi cakap, nampak nyata keterampilannya. Zahir dia cakap, orang nampak dia hebat. Kita tak nampak hebat, dia cakap, oh nampak lalu bodoh. Allah nampak, nampak lalu teruknya kau. Pemikiran kau berat benar. Tak, Nabi lagi dia bercakap, wow, hebat orangnya. Manusia paling menawan, paling menarik jika dipandang dari jauh. Tengok jauh tu nampak kemas dah. Paling cantik dan manis dari dekat. Dari dekat, oi, kemas juga. Kita dah nampak lawa jauh. Tengok dekat, oh teruknya. Dia tahu jauh kemas, dekat lagi lah nampak hebat. Kata-katanya manis, bahasa dia lembut, tuan-tuan. Nabi ni, ya Allah, lembut. Kesegakannya memadai dengan selapis pakaian sahaja. Mana bahasa mudah, dia pakailah mana-mana baju orang nampak kemah. Ngam je. Kita ni lepas baju, tambah pula baju ni, duk ejah kot ni, nak nampak biar hebat. Nabi sekelapih, nampak hebat lalu dah dia. Itu cara Rasulullah. Tidak bertutur perkataan yang sia-sia dan mengaru. Allah ni payah ni. Maknanya, saya rasalah kalau Nabi duduk dengan kita, sehari demam kita. Tak tahu benda nak buat. Mula tanya, Rasulullah nak air tak? Rasulullah nak air tak? Setakat tu, nak makan tak? Setakat tu je lah. Cara Nabi. Saya pernah tanya seorang tok guru. Saya kata Nabi ni, ni harap lah saya tanya harap. Dia cakap banyak kedok. Kata Syekh ni, kalau dia ceramah pun, saya bilang ceramah dia tu dan 15 baris ya. Tuan-tuan bayangkan kalau 15 baris, maknanya kalau khutbah tu sekejap je siap. Tak cakap. Tapi sahabat selalu sama dengan dia. Saya tanya, dah kalau duk ramah, duk sama dengan Nabi, dia buat apa? Jawab, orang-orang hebat ni tuan-tuan, dia mari duduk pun hebat dah.
aura tu, orang panggil aura tu, dapat. Mana dia dah macam diam gitu je. Tak geger apa wah tak ada. Tu perangai Nabi, itulah yang mahalnya. Mana kalau kita kata ya Allah, ada satu lagu dalam bahasa Arab. Laukana bainana, saya tak jenis tak ngapa lagu. Laukana bainana, ada dulu ladanal qarib baik ke apa semua sekali tu, qarib tu. Jadi laukana maknanya kalaulah Rasulullah ada sama kita. Hebat tuan-tuan. Rasulullah SAW. Dia tak tutur, tak bercakap sia-sia. Tutur katanya bagaikan jalinan batu permata yang menjulur keluar. Satu-satu. Sebab itu Nabi ni orang panggil Hadiyun Nabawi. Petunjuk Nabi. Cakap dia tu ada makna. Dia bukan sindir-sindir je. Kita kadang-kadang ada makna sindir. Ini memang orang masuk masjid. Oh, mari masjid ke? Sebab kawan tu dah mari 4 tahun dah. Tanya sindir berapa mau mari kata. Contohnya ada buah Nabi tak gitu. Nabi direct baik-baik. Sederhana ketinggiannya. Nabi ni bukan orang tinggi. Untuk memandangnya, nak tengok Nabi tak perlu menunduk dan tak perlu mendongok. Tunduk tu maknanya kalau orang tu tinggi sangat kena tunduk kat Nabi, tak. Kalau orang tu rendah sangat, siapa tu? Tinggi sangat Nabi tak. Bagaikan satu ranting antara dua ranting. Bagaikan satu ranting antara dua ranting. Apa makna? Satu ranting katakan sekaki. Satu ranting lagi katakan dua kaki. Maka Nabi antara tengah tu. Maknanya dengan hak atas pun okey, hak bawah pun okey. Okey cara Arab lah, okey Melayu ni mungkin rendah sikit lah. Kita bangsa kita ni kecil sikit. Hebatnya Nabi. Kalau dia bertiga, maka dialah paling menarik perhatian. Dia jalan je tiga orang, Rasulullah. Hak lain tu ialah sahabat Nabi hebat-hebat belaka. Tapi dalam hebat belaka tu, dia paling terselah. Tuan-tuan, kalau kita boleh tengok sahabat pun, kita rasa luar biasa. Nabi ni, ya, nampak hebat. Paling menarik perhatian dan paling mendapat tempat. Dia mempunyai teman-teman yang mengelilinginya. Dia kalau duduk dekat Nabi, tak duduk macam kita ni. Dia rapat-rapat. Dia tak duduk macam kita ni. Duduk rapat-rapat, nak marah, panah. Dia rapat-rapat. Sebab itu kita baca hadis. Bila mana Jibril datang, belaga lutut dengan Nabi. Lutut Jibril dengan lutut Nabi belaga. Mana rapat lah tu. Lepas tu letak pula atas peha Nabi, dua tangan dia. Cakap, mana kita boleh macam tu? Kita buat tu satu kali je, masa nak akad nikah. Tu je. Hak lain tak ada. Tu pun minta syafaat tu imam. Suruh cakap bergaluh-galuh, tak lupalah macam-macam. Kalau dia menyuruh sesuatu, segera mereka melaksanakannya. Ni maha. Suruh je, teruh. Kita tak suruh. Mak semayang. Mak. 4 kali mak baru. La ilaha illa Tuhan. No. Tengok TV je. My game. Duk WhatsApp. Nabi suruh. Tu perangai bagus tu. Tidak bermasam muka dan tidak memperlekehkan orang. Ni maha sangat. Tuan-tuan bayangkan Sayyidina Ali. Bila zaman tabi'in, anak-anak kecil yang sudah besar bertemu Sayyidina Ali,
nak suruh sifat Nabi tu orang macam mana. Dia kata apa? Tidak pernah aku lihat sebelum dan selepasnya orang sepertinya. Sebelum tu tak ada orang aku tengok, selepas Nabi wafat tak ada orang seperti dia. Ada 2-3 orang yang muka macam Nabi, ada. Orang yang paling paling orang panggil apa ni? Orang panggil potostat Nabi lah. Orang yang paling banyak ikut Nabi ni namanya Fatimah, puteri dia. Ada kata kalau dia memek suka pun macam Nabi, gaya dia pun macam Nabi. Ialah anak bapak ang nurung, hak tu nurung, menurung sungguh. Orang tengok gaya, oi macam Rasulullah. Ada seorang lagi nama Muhammad, orang panggil An-Nafsuz Zakiyah. Kalau kita baca dalam sejarah, dia ni pakat cicit ataupun daripada Nabi. Ini muka macam Rasulullah. Kalau orang tengok, muka dia macam Rasulullah sungguh. Sekarang ni tak ada gambar, payahlah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ini istimewa Nabi dari segi zahir. Yang zahir ni kita tak nak ikutlah. Kedua istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlak. Yang pertama dari segi fizikal, akhlak. Akhlak ni dalam erti kata lain semuanya Nabi nombor satu. Nombor satu. Orang lain nombor empat, nombor tiga, nombor dua, dia nombor satu. Kalau paling takwa, Nabi lah paling takwa. Kalau paling takut kepada Allah, Nabi lah paling takut kepada Allah. Kalau paling jujur, Nabi lah paling jujur. Kalau paling pemurah, Nabi lah paling pemurah. Dia nombor satu semua. Kalau macam dalam ni, saya tanya siapa dia yang paling banyak sedekah, dia tunjuk haji. Hak bahagian banyak puasa, haji sini lah. Bahagian baca Quran banyak, haji sini. Hak bahagian apa ni, kata orang sembahyang malam, ajar. Jadi tak boleh atas haji ni seorang semua sekali atas kita, tak boleh. Tapi Nabi semua hak baik-baik tu, hak hebat-hebat tu, dia nombor satu. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlaknya, Allah wajibkan kepadanya atau sifat yang mesti kita terima, dia ni orang yang cakap benar. Orang yang cakap benar. Dia bukan sekadar benar cakapnya, kata para ulama, wallahi 63 tahun dia hidup tu satu kali pun tak ada dia cakap bohong. Sekali pun dalam sejarah tak ada Nabi cakap bohong. Payah tu tuan-tuan. Cakap benar. Keduanya, Nabi ni orang yang amanah. Amin. Amanah Nabi ni, dia pada kecil lagi orang panggil Muhammadul Amin. Saat masyarakat jahiliah, tiba-tiba ada seorang budak kecil lagi orang panggil Amin. Walaupun orang tentang dakwah dia, tapi kalau orang nak suruh jaga barang, orang suruh dia jaga barang. Percaya. Ini hak musuh-musuh tegar ni. Percaya. Walaupun aku ngemu ni kawan, musuh dengan Muhammad, aku tak percaya kamu, aku percaya ke Muhammad lagi. Jaga barang, minta maaf lah. Amin. Amanah. Nombor tiganya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadi dia Nabi kita. Allah jadi Nabi kita ni sifatnya tabligh, menyampaikan. Sebab itu kalau kita tengok seorang tu guru kata minta maaf lah, majlis ni saya tak boleh ajar di masjid, saya kena ajar di rumah pukul 2 pagi. Seorang-seorang, dua orang, tiga orang dalam rumah. Lepas tu ilmu ni orang lain tak tahu, jangan. Itu bohong. Nabi dah ajar macam tu. Nabi tak pernah sembunyi ilmu, dia sampai semua. Soal kita tak tahu tu sebab kita tak belajar. Kalau belajar tahulah. Tabligh, nak mati pun Nabi kata ala hal ballagh. Mereka kata ya, kamu telah menyampaikan. Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Dan tidak ada kepada rasul kecuali menyampaikan. Dia sampai semua. Kadang-kadang masalah bab perempuan tanya malu, Nabi sampai. Perempuan pun kadang-kadang laser tanya soalan, Nabi malu, tapi Nabi sampaikan melalui Aisyah seumpamanya. Tengok cara Nabi menyampaikan, dia tak sembunyi. Nombor 4, Nabi kita ni adalah Nabi yang orang panggil sifatnya fatanah. Fatanah ni kalau kita nak terjemah agak, dia bukan cerdik saja, dia bijak. Saya pun tak tahu beza antara bijak dengan cerdik, tapi orang terang bijak ni hebat lagi kata. Cerdik tak berapa lagi. Orang kata pandai pula. Saya pun tak tahulah, tak mengaji bahasa Melayu sangat. Nabi ni bila sebut fatanah ni, dia fatin. Fatin ni maknanya orang tu dia bijak, dia faham, dan dia tahu macam mana nak letak tu tu. Ada orang tu bijak, tapi bijak atas kertas je. Ada orang tu bijak, bijak cakap je. Ada orang tu bijak, bijak buat je. Tapi hakikat sebenar tak boleh. Nabi okey. Ini namanya bijak fatanah. Bijak Nabi ni, dia bukan macam bijak orang. Kita bijak kenapa? Kita baca banyak. Kita bijak kenapa? Kita ada tok guru duk mengajar kat kita. Tapi Nabi kita ni bijak dia lain. Pertama, bijak Nabi kerana tok guru dia Tuhan. Bijak Nabi kerana ilmunya adalah daripada Tuhan. Bijak Nabi kerana wahyu Tuhan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak cakap melainkan wahyu. Bijak Nabi, kadang-kadang kita tak ada mikir lagi depan dah. Bila kita tak ada mikir lagi, kita rasa salah. Tapi benarnya Nabi betul, kita salah. Tapi Nabi ajar macam tu. Saya beri contoh. Bila berlaku perjanjian Hudaibiyah, bukan berat sebelah, berat dua belah belah. Mana berat habis. Kalau baca agenda perjanjian Hudaibiyah, berat sebelah. Mana untung belah Quraisy, kafir Quraisy. Nabi terima. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, engkau Nabi ke?
marahnya. Nabi kata, saya Nabi. Sahabat tak boleh terima, kenapa ni? Tapi tengok, perjanjian itu pada tahun 6 Hijrah dan kota Mekah jatuh 8 Hijrah. 2 tahun je. Sedangkan janji perjanjian 10 tahun. Tengok bijak Nabi. Orang tak nampak, tapi Nabi nampak. Macam anak kita lah. Abah kita dulu, dia kata, mak, mu nak nikah? Nak nikah. Nikah dengan siapa, mak? Minoh. Minoh mana? Minoh kepala parit tu. Minoh tu duduk situ. Nak situ, abah. Masya Allah. Abah ni kata, tak payah. Kita got menangis. Tapi rumah ni, walaupun kita lelaki, menangis. Dulu tak anda lagi rumah. Menangis kita, menangis. Akhirnya mak kena pujuk. Mak kata, mak, mu tahu dah ayah mu dah bagi mu nikah dengan Minoh tu. Dah. Dia nak suruh mu nikah dengan Tijah tapi rumah lain tu. Kita kata, Tijah, mohon. Tak mahu. Abang dia kata, tak, baik huk, baik kerut mu kena. Akhirnya menikah. Lepas nikah, bahagia, beranak, berjaya hidup, semua sekali. Pergi temu abah, abah minta maaf abah. Betul abah. Dengar pula Minah pula macam-macam masalah pula abah ada tu. Ah, tengok. Anak walaupun masuk universiti, walaupun cerdik, kadang-kadang tak nampak macam abah nampak. Abah nampak kau lain lagi, mungkin dia tahu dah keturunan ke apa semua sekali ni. Dia cek. Itu sekadar abah dengan anak dia seorang je. Rasulullah ni hebat. Bijaknya Nabi. Fakta dia cakap diterima oleh sains moden. Masa zaman Nabi tak ada sains lagi. Tak ada dalam erti kata tersusun macam sekarang. Fakta dia cakap diterima oleh sains moden. Contoh. Nabi kata, iza waqa'az zubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu summal yanza'hu fa inna fi ahadi fa inna fi ahadi janahi da wa fil akhir dawa. Kalaulah lalat masuk dalam minuman kamu, selang lalat tu. Jangan lama sangat, lemah dia. Sekejap dia. Lepas selang tu, angkat, buang. Kerana pada lalat tu, salah satu sayapnya racun. Salah satunya penawar. Nabi cakap satu. Kita duk kata lalat ni virus. Lalat ni membawa kepada kumang. Lalat-lalat. Tapi Nabi cakap macam tu. Kata Syekh Sayyid Hawa dalam kitabnya Ar-Rasul. Dibuat kajian di Eropah, kata silap diri Jerman, sekitar 1940-an. Tengok betul-betul apa yang Nabi cakap. Betul. Apa yang Nabi cakap tu betul. Pada lalat tu ada juga penawar. Seingatan saya dalam 10 tahun lepas tu, atau kurang sikit, saya menjadi pakar rojok syariah bank air tu, JAKIM. Ada satu syarikat, kalau tak silap di Gombak, kawasan ni. Syarikat tu dia ambil upah rawatan orang sakit kecil manis, yang kalau kaki tu luka, buka tu kulit tak ada dah, keluar nanuh, keluar tu. Dia guna ulat, dia letak dalam seekor, masa tu segeriah. Jadi letaklah 100 ekor ke. Ulat ni akan makan sisa-sisa ni. Ulat ni asalnya macam beracun.
kecil. Selepas 72 jam ulat ni jadi macam nasi arak besar, panjang, lonjek, bukan basmati saja, besar. Lava ni daripada lalat, dan dikatakan ada kesembuhan. Tapi Nabi sebut lama dah tuan-tuan kalau kiranya. Tapi jenis, saya nak ceritanya bahawa bila Nabi cakap mesti ada sesuatu. Seorang Yahudi datang kat Rasulullah, ya Rasulullah. Masuk waktu dah, saya ingat saya pergi lalu azan sekejap. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, satu hari Yahudi datang kat Nabi dan tanya Nabi soalan. Lalu dia kata, ya Muhammad, aku nak tanya kamu soalan. Nabi jawab, kalau aku bagi tahu kepada kamu, kamu nak beriman ke? Dia masih lagi mengulangi, ya Muhammad, aku nak tanya kamu soalan. Nabi tanya lagi. Akhirnya dia tanya juga. Salah satu soalannya dia tanya, dia kata, ya Muhammad, apakah makanan pertama ahli syurga? Orang masuk syurga antara makanan awal dia. Maka dia jawab, makanan pertama adalah hati ikan paus. Benar,
Lalu ditanya lagi, macam mana nak kenal anak yang duduk dalam perut mak tu laki atau perempuan? Masa tu tak ada scan, scanning tak ada lagi. Nabi jawab, iza ala ma'ur rajul ma'al mar'a fahuwa zakar. Kalau air lelaki itu mengatasi air perempuan, maka anak tu lelaki. Dalam bahasa moden dia panggil XXXY. Benar tuan-tuan. Macam mana Nabi boleh tahu jawapan tu yang zaman dulu, tapi sekarang orang kaji betul? Itu nak maknanya Nabi ni cerdik. Dan cerdiknya orang ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Satu dia saja cerdik, orang lain bodoh. Dan dia tak pandai nak transfer cerdik dia pada orang lain. Dan dia sendiri pun salah kalau nak pilih orang lain untuk nak ganti dia cerdik, tak jadi cerdik juga. Ini ramai di kalangan pemimpin dunia yang hebat-hebat. Mana kehebatan mati setakat dia je, habis-habis. Tapi Nabi kita, kelebihan dia kenal posisi sahabat-sahabat dia satu-satu. Dan dia letakkan sahabat dia kena pada tempatnya. Khalid Al-Walid tak suruh ngajar, tapi suruh pergi perang. Bukanlah mana dia tak alim, alim. Tapi nak banding sahabat lain, mungkin ada yang lebih alim lagi. Perang memang kena pun. Menang saja dia. Sahabat kata, kalau tanya siapa ketua kita hari ni, kumpulan ni, Khalid. Ah, menang dah. Macam kita lah lawan bola, Malaysia lawan Brazil, rasa menang siapa? Saya tak tahu, saya tanya je. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan rasa menang Malaysia? Soh tuan-tuan tak pandai, tak rajin tengok bola. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Itu dia, Khalid menang. Tengok Nabi punya hebat. Dia letak kena ni. Dia letak Musa'ab. Mungkin Musa'ab pergi ke Madinah. Masa itu Nabi muka. Musa'ab boleh mengislamkan hampir sepertiga penduduk Madinah. Hebat. Macam mana Nabi boleh kenal orang-orang ni? Itu tanda bijak sangat orang tu, fatanah. Dan Nabi ni tuan-tuan, dia ada sebut benda yang tak berlaku tapi akan berlaku, berlaku sungguh. Contoh tanda-tanda kiamat. Nabi kata akan berlaku satu zaman nanti orang bergembira dengan masjid comel tempat masing-masing. La taku Musa hatta yubayihan nas bil masajid. Pakat kata masjid kampung aku, masjid negeri aku, masjid ni. Orang tanya, dah mau pergi dah masjid? Dah. Rasa bangga dengan masjid comel. Banyak dah sekarang ni masjid cantik-cantik. Ada orang Algeria nak ajak saya pergi ke Algeria kerana masjid dia akan dibina, masjid terbesar di Afrika. Sebelum pada ni dimenangi oleh masjid di Morocco. Saya tak pernah sampai pun lagi, tapi nak jemput lagi. Sah itu. Comel, cantik. Tapi orang tak ramai. Nabi kata akhir zaman ni banyak sangat riba, banyak sangat zina, banyak sangat rishwah. Tak ingat masa kita kecil hari tu kan, umur tahun 60-an, 50-an, nak dengar orang zina payah, nak dengar anak luar nikah pun payah. Sekarang selamba tuan-tuan. Data berapa? Juta. Bukan juta lah, maknanya ratus ribu lah. Saya pun tak ingat datang. Maknanya banyak. Tak pelik.
Nak tahu mudah ya, pergi hospital je, tempat sebab orang beranak biasa di hospital. Tahu. Bila bing apa tak ada bing. Ha, fahamlah. Tuan-tuan, Nabi cakap berlaku. Nabi kata lam ara sinfani lam ara huma qat. Aku tak pernah tengok dua kumpulan ni. Satu kumpulan nanti kalau kamu umur panjang kamu tengok. Nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka'asniyamatil buh. Perempuan-perempuan yang berpakaian yang bertelanjang. Apa makna? Tak cukup lah. Yang berjalan melenggang-lengguk, yang menggoda, yang palanya sanggup macam goh uta bonggok jalan. Sekarang kita tengok tak banyak. Jadi tengok perempuan tunjukkan fashion jalan, pakaian catwalk, kadang-kadang bukan catwalk, cat tiger cara jalan. Tengok Nabi cakap tapi berlaku, berlaku sungguh. Tengok Rasulullah Sallam ni, dia punya. Nabi kata la tuftahunna al-Qustantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh zalikal jaysh. Aku nak rayak kamu semua kota Konstantinopel, raja Rom yang hebat tu, Constantine. Kota tu akan dibuka oleh tentera Islam. Sebaik-baik pemimpin-pemimpin yang buka, sebaik-baik tentera yang menyertai pembukaan. Abu Ayyub, bukan Abu Ayyub masjid ni. Ni nama masjid Abu Ayyub. Ha, ambil nama dia lah. Abu Ayyub ni terus pergi perang. Kubur dia pun ada kat Turki. Tak dapat buka. Bila dapat buka? Selepas 800 tahun Nabi sabda. Seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih dapat buka. Artinya Nabi cakap tu betul tak? Dan Nabi pun akan kata akan buka satu lagi negeri namanya Rom. Rumi. Orang tanya mana dulu? Nabi kata Konstantin dulu. Mana betul? Rumi akan dibuka. Wallahu'alam bila. Boleh jadi bukan zaman kita. Tengok. Artinya bijak. Bijaknya Nabi tuan-tuan, dia boleh bina perlembagaan negara. Tuan-tuan nak buat perlembagaan ni payah. Tuan-tuan tengoklah di parlimen tu. Hak ni bakang, hak ni sokong, hak ni gini, hak ni kata, hak ni payah. Tapi Nabi buat perlembagaan Misak Madinah adalah perlembagaan yang teradil di muka bumi. Tak ada seorang boleh challenge. Adil. Sampai sekarang PBB pun kalah. Hebat tau. Macam mana dia boleh fikir macam tu? Orang nak buat ni kena panggil pengamal undang-undang, panggil peguam kanan, panggil ketua hakim, panggil hakim-hakim, panggil lawyer. Ah, tu pun tak berapa boleh sangat. Tu Nabi macam mana? Sekejap boleh buat. Bijak tau, bijak. Bijaknya Nabi. Nabi boleh susun ras bangsa-bangsa yang pelbagai menjadi kesatuan. Orang Arab ni tuan-tuan, dia ta'asub kepada kabilah, kepada suku. Dia ada bani, bani Tamim, bani Talib, bani, bani ni, ada macam-macam bani. Ada bani Aus, bani Khazraj. Nabi satu-satu-satu akhirnya jadi Muslim. Rapat hubungan. Nabi satu kan, bila satu ni jadi luar biasa tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan Nabi satu kan Amr bin Auf dengan Sa' ibn Rabi' di Madinah. Sa' orang Ansar. Sa' kata, ya Amr Rahman, aku ada dua bini, mu pilih lah sore, aku cerai mu kahwin ya. Jangan buat tuan-tuan gitu. Dengar ya.
Ini dalam sejarah. Ya Abdul Rahman, aku ada dua bidang tanah, mu ambillah satu. Sebab Nabi saudara aku, apa mu nak bagi tahu mai? Abdul Rahman jawab apa? Tak, cukup. Yang semua tak payah. Bagi aku pinjam segantang buah kema, tunjuk aku pasal, aku pergi niaga. Akhirnya dia jadi tycoon yang berjaya. Tengok, Nabi boleh susung atur orang Madinah. Nak susung manusia ni paling payah. Nabi bukan susung orang saja, Nabi susung keluarga. Zaman dulu nikah ada 4 jenis. Zaman jahiliah nikah ada 4 jenis. Awak nak saya nak okey pakai jadi selalu. Ada juga cara tu. Ada juga letak dera depan rumah. Dia ada tanda, maknanya aku ni kosong. Orang lain pun mari berzina dengan dia. Yang kedua mari, yang ketiga mari, siapa ke 10. Lepas pada tu mengandung. Sudah mengandung tu beranak. Sudah beranak tu tengok 10 orang ni hak mana rupa macam dia, amun kena jaga. Dulu tak ada DNA tuan-tuan. Tak ada. Dia ada panggil kiafah, tengok itu. Muka ni rupa macam mu. Anak mu dah. Aku doa. Ada dia dah anak mu kan. Pakai dia. Ada juga pasal itu nikah. Dia ada macam-macam. Dan ada nikah cara Islam macam kita ni. Ada 4 jenis. Yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi boleh susun satu keluarga. Nabi boleh susun atur sistem pembahagian pusaka. Nabi boleh susun atur sistem, hatta sistem cerai pun ada dalam Islam. Suratul Talak. Ada orang tu bila cerai anak tinggal bodoh itu ya. Sakit demam tapi ni awak ada. Haram. Susah makan, minum dia tak boleh. Islam ada semua tuan-tuan. Nabi susung. Inilah yang saya nak katakan. Kalau kita nak bincang bab Nabi, luar biasa tuan-tuan. Keistimewaan. Saya sepatut nak cakap lagi beberapa isu lain, tapi oleh kerana masa pun nampak, sahabat pun nampak bergeliat dah nak makan, saya rasa sekadar itulah dulu ucapan saya hari ini. Kalau tuan-tuan